percobaan Mentos dan Coca-Cola, kelompok 1. Anggota kelompok, dengan saya sendiri, halo, saya Putra. Hai, nama saya Dinda Anissa Putri. Hai, nama saya Yuni Devi Trudian. Hai, nama saya Uya Putri. Hai, nama saya Akses Monikias. Kami di sini bertujuan untuk melihat reaksi apa yang dikeluarkan ketika kedua benda tersebut dicampurkan. Alat dan bahannya adalah tangan, Mentos, dan Coca-Cola. Langkah-langkahnya adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Buka tutup botol Coca-Cola dengan hati-hati dan usahakan tidak mengocok Coca-Cola sebelum dibuka agar tidak terjadi semburan terlebih dahulu. Siapkan satu bungkus Mentos dan masukkan satu persatu ke dalam botol Coca-Cola dan lihat reaksi semburan atau ledakan sebesar apa yang terjadi ketika kedua benda tersebut digabungkan. Berikut adalah video percobaan kami. Dari lihat videonya, berikut adalah hasil percobaannya. Semburan yang terjadi ketika Mentos dimasukkan ke dalam botol Coca-Cola terjadi karena banyaknya gelembung gas karbon dioksida yang terbentuk secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan tekanan yang besar. Nah, kesimpulannya adalah, semakin kasar permukaan Mentos, semakin cepat dan semakin besar gelembung terbentuk. Tapi, tidak hanya kekasaran yang mendukung rendahnya tegangan permukaan air, juga membantu pembentukan gelembung lebih cepat. Sekian dari kelompok 1. Semoga kalian suka dengan hasilnya.